tak mat. Okay, video lepas video unboxing. So kali ni aku nak buat review sikit lah pasal MN82 yang terbaru ni. So basically ni keluaran MN yang terbaru, model 82, MN82. Yang ni dia datang dengan body LC70 lah, Land Cruiser 70 series, yang mana ini adalah license body eh. Toyota dah bagi license. Memang body dia sangat-sangat skill. Okay, yang ni lepas aku dah pasang semua aksesori yang diberikan di dalam kotak. So dia datang, lampu mana dah saya pasang, tapi aku warnakan lampu ni balik. Aku warnakan dengan warna oranye. Ada video sebelum ni. So lampu spotlight depan, emblem, and then snorkel, signal, and then dia punya door handle yang ni, and then dia punya apa ni untuk full cap ni semua. Untuk belakang lampu dia bagi, tapi dia tak warnakan lah, and then dia tak pasang. Kau kena pasang sendiri. Dia punya handle untuk pintu belakang ni, and then side mirror lah. Side mirror pun dia bagi, side mirror boleh lipat-lipat. Okay, dari segi body eh, dari segi appearance ataupun dari segi luaran dia, body ni adalah sangat-sangat skill. Dia datang dengan skill 1.12, yang mana kalau kita buat comparison dengan body LC70 skill 110, dia sangat-sangat accurate. Dari segi dia punya dia nak skill kan tu kan, daripada besar ke kecil dia nampak sama. Kalau kita kecil ni kita besarkan dia pun nampak sama juga. Dia tak ada lari apa-apa. Dari segi detailing body dia sangat cantik. Kalau boleh tengok dia punya apa ni, detail macam ni kan, dia memang nampak sangat-sangat cantik. Even depan dia, lampu depan dia, bumper depan dia, tak tahu lah, ni memang sangat-sangat cantik lah dari segi body. And then yang best sekali, dia ada interior lah. Untuk keluaran MN112 ni, dia ada interior. Kalau you beli killer body, korang beli killer body 110 tu, interior asing, and then benda-benda lain asing lah, dapat body je. Yang ni termasuk interior. Dan interior dia adalah sangat-sangat cantik, sangat detail kat dashboard dia kan. Kalau boleh tengok kat dashboard tu, kursi dia, dia full orang cakap apa, full interior. Dia sampai kaki bawah, dia bukannya half interior ke, bukan sampai sini tak, dia sampai bawah sini interior dia, yang mana dia dah sangat-sangat bagus lah, sangat-sangat skill. And then kita beralih kepada apa benda yang boleh buka. Ada yang tanya, model MN ni apa benda yang boleh buka bro? So kita tengok apa benda yang boleh buka compare dengan 110 kan. Okay, belakang dia boleh buka. Dia boleh buka macam 110 pun belakang boleh buka kan. Okay, ni pun boleh buka. Dan pintu boleh buka ke bro? Okay, pintu dia tak boleh buka bro. Pintu dia mati. Kalau 110 kita boleh pasang apa ni, optional part tu, accessory dia tu, yang mana kita boleh buka pintu, boleh turun naik tingkap. Yang ni tak boleh, dia mati. Dari segi depan pula, bonet depan boleh buka bro? Of course lah, bonet depan boleh buka. Kalau tidak, mana simpan bateri? Apa yang best dengan model ni, bonet dia tak adalah susah sangat ni nak, korang nak buka. Dia pakai probably spring mechanism pun dalam tu kan, so dia senang nak buka. Dia tak ada kalau macam MN90, korang nak buka dia bapak lah ketatnya. So yang ni senang nak buka. Pegang kat hood vent apa ni, kat dia punya scope ni, tarik je keluar. And dia sangat-sangat mudah. And then dia punya compartment dalam ni agak dalam lah, compare tu dengan yang MN90. Dia tak apa nak dalam sangat. Yang ni dalam. So kalau nak modify bubur ESC apa kat sini, boleh lah, tak ada masalah. Okay, ini dari segi luaran. Dari segi body lah, yang mana korang pun nampak sangat-sangat skill. Dan cat dia cantik, cat dia. Dia datang dengan dua warna, satu warna maroon dan satu lagi warna desert khakis, ataupun apa ni, apa nama lah yang korang suka panggil warna tu, warna coklat cair ke apa ke. Dia datang dengan dua warna, yang ni dan yang ini. Dan cat dia cantik lah, tak adalah dia kilat yang kau-kau, tapi dia cantik daripada kilang. Okey, beralih kepada dia punya
chassis. Okey, chassis ni aku rasa chassis ni adalah yang pertama dalam model MN, yang mana chassis ni diikut macam model Land Cruiser yang sebenar, yang mana dia pakai depan, dia pakai four link setup, dan dia punya driveshaft ni plastik lah, obviously. Axle pun plastik, axle dia datang plastik. Axle ni rasanya sama macam MN juga. Yes, axle dia sama macam MN juga. Dari segi dia punya chassis dia pun plastik. Cuma design chassis dia ni, kalau kita tengok ada yang terbaru daripada Killer Body, dikeluarkan Mercury chassis. Mercury chassis pun, dia pun macam Mercury chassis je. Bezanya yang ni plastik lah, plastik dari segi design dan detailing tu lain lah. Tapi dia punya bentuk, rupa bentuk chassis tu seakan-akan yang one to one. Dan belakang pula, belakang dia tak pakai link setup, dia pakai leaf spring. Kemudian dia ada suspension lah, dia ada coilover shock belakang ni, tapi dia coil apa ni, cantilever coilover shock kot nama dia. So dia ada dua yang belakang ni. Dari segi apa ni, macam mana dia nak bouncy masa main ke, yang tu tak try lagi lah. And then dia datang dengan sama juga plastik driveshaft juga. Yang ni pun plastik axle juga kat belakang. Okay, beralih kepada tayar. Tayar dia sangat kecil. Tayar ni sangat kecil. Kalau yang mana yang dah main 110, 110 dia ada berapa kelas? Dia ada, kelas 0, kelas 1, and then kelas 2. Untuk dari segi yang MN ni pula, dia seumpamanya, kalau 110 lah, seumpama 110 ni kelas, macam tayar kelas 0 untuk 110. Tayar dia sangat kecil. Kalau in comparison lah dengan MN90 punya tayar. Okay, ni aku ada tayar M90 lah. And then comparison tayar dia, kalau tengok pasang dulu-dulu ni, dia sangat-sangat berbeza. Ini tayar ni besar kan, ini tayar ni kecil. Tapi dari segi scale, dia adalah sama. Dua ni adalah sama scale. Cuma tayar tu besar lah. Tayar ni besar, mana tayar ni kecil. Okay, kalau yang mana dah pernah ada WPL apa ni, yang Hilux ni, kalau korang ada WPL yang Hilux ni, tayar ni lagi besar daripada tayar ni. Kalau buat comparison dia, korang tengok, tayar ni lagi besar. See, tayar tu lagi besar. Dari segi rim dia, dia seakan-akan dia dengan yang WPL ni. Tapi untuk yang MN ni, rim dia nampak cantik lah. Dia nampak apa, dia seakan-akan steely lah. Tapi rim dia plastik. Rim dia plastik. Tayar dia, dia tak dulu. Cuma tayar dia agak fit dengan chassis. Dia susah nak terkeluar. Compare tu yang MN90 ni, dia tayar dia senang terkeluar kan daripada rim. Tapi ni tak, ni tidak. Kalau tengok balik chassis dia, macam ni lah rupa chassis dia. Dia lebar kat belakang, and then dia kan kuncup ke depan. Sebab depan dia pakai apa ni, falling setup. Yang kat belakang ni dia pakai leaf spring. Kalau yang MN90 tu, dua-dua dia pakai depan belakang, dia kan pakai falling setup. Tapi ni tak, yang ni belakang dia pakai leaf spring. Dia macam kereta betul. Selagi dari segi bouncy dia, yang belakang dia agak keras sebab dengan leaf spring tu kan, yang depan dia agak lembut. Tapi dari segi dia punya apa ni, lenggok masa main tu, tak tahu lagi lah. Tak try lagi dekat di atas tanah apa semua, tak try lagi. Ni just nak review dulu. Okay, yang motor tak silap dia pakai 280. Kalau tengok dia punya spek, spek dia semua orang boleh tengok. Spek motor dia 280. ESC dia rasanya berbeza dengan yang MN90 ni. Dia punya electronic parts dengan MN78 pun, yang body Cherokee tu pun tak pasti dia punya elektronik dia apa, sebab tak pernah ada. Yang tu mungkin dia sama macam yang sini sebab dia model yang baru juga. Dari segi dia punya, okey, kita try on lah, try on remote dulu. Remote dia sama macam yang model-model Lightman yang baru. Oh silap, ni bukan remote dia. Ni remote dia. Alright. So ni lepas kita on. Okay, lampu. Ada orang tanya, lampu dia bagi lampu apa? Dia bagi lampu apa kan? Lampu dia bagi lampu depan je.
So kalau korang nak modify sendiri, kau kena tambah lah untuk yang apa ni, spotlight kat bumper ni, signal ke kan, nak jalan signal ke, belakang ke. Untuk belakang ni kalau kau nak tambah lampu, kau kena tambah modify sendiri lah. And then yang bestnya remote ni, dia bagi apa ni, lever ni untuk one hand, single hand operation lah. Kau boleh main sambil gerak yang ni. Okay, yang bestnya dengan yang MN82 ni, tak pasti dengan MN78 macam mana, sama ada dia sama atau tidak. Tapi kalau kita compare MN82 dengan MN90 ni, dia agak berbeza dari segi apa ni, dari segi control apa ni, speed kereta tu sendiri. Dia boleh, yang best ni dia boleh slow speed, slow crawl. See, kalau 110 kita macam pakai Fusion kan, ataupun apa ni, EAC yang brushless yang apa ni, yang sensored setup. Tapi yang ni dia datang dengan EAC standard daripada kilang, motor brush, tapi dia seakan-akan brushless, dia boleh slow crawl. Kita tekan lebih sikit, dia laju lah. Ni full speed dia. Tapi kita boleh regulate power dia. Ini slow crawl dia. Tu yang shadow tu. Untuk crawling, slow crawl ni yang paling shadow. Nampaklah realistik dia untuk manjat. Tak adalah bila kita tekan tu dia melompat, ataupun dia macam seakan-akan jerking kan, melompat-lompat. Kalau MN90, yes, dia akan melompat-lompat. Sekejap kita buat comparison dengan MN90 pula. Okay, ni MN90. Kita on remote, kita on bateri. Okay, ni MN90. Ni dah, dia tak ada slow crawl, dia tahu-tahu terus laju. Dia boleh slow, tapi dia tak adalah slow macam tadi tu. Ni MN90 atau 99. Dia punya electronic setup dia. Okay, dari segi steering kan, kalau tengok MN99 ni, dia boleh lah ni, tapi dia punya steering tu dia macam ada jerk sikit kan. Okay, kita tengok balik MN82 macam mana. Slowly. Kita tengok MN82 punya steering eh. Smooth, sangat-sangat smooth. Ni pusing sikit ni. Kita pusing sikit-sikit je. Ini kita pusing sikit-sikit je. See? Dia boleh laju, tapi dia tak menggigil lah. Ini bukan sebuah mahal nak menggigil. Dia tak menggigil lah. Tapi dia smooth. Smooth sangat. Dan sebuah dia senyap. Okay, slow crawl. Shadow mat macam pakai Fusion. Tiba-tiba lagi. Ni kustik dia. Dari segi remote, ni lah untuk trim-trim ni semua macam biasa lah. You nak trim throttle ke, you nak trim yang ni lampu. Oh, boleh on off lampu. Yes, kita boleh on off lampu, button on off lampu. Yang ni tak ada button lah, ni tak ada apa-apa. Yang ni untuk steering trim, tu je lah. So basically MN82 shadow mat. Korang kena beli MN82 shadow eh. Bunyi ESC tu lah bising sikit. See, slow crawling volume. Slow crawling. Reverse dia susah sikit nak slow, tapi dia punya forward boleh slow. Mantap mat. Okey, itu saja review aku. Nanti kita akan buat video trailing pula lah, jika ada masa, insyaAllah. Goodbye.